Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi ke channel P12 dan balik lagi ke Road to Glory Kaiserslautern. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankannya, dan semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan kesehatan hingga mampu berpuasa sampai nanti di akhir Ramadan full. Episode kali ini kita akan bertanding lagi menghadapi tim divisi utama, yaitu kali ini ketemu dengan Wolfsburg di round ketiga di FB Pokal. Ada Schalke 04 bertemu dengan Leipzig, Heidenheim, tim dari Divisi 2 juga, bertemu dengan Leverkusen. Lalu ada FC Nürnberg ketemu dengan Augsburg, Bayern Munchen akan ketemu dengan TSG Hoffenheim, Victoria Köln ketemu Fürth, Sandhausen ketemu VfB Stuttgart, dan Freiburg ketemu dengan Union Berlin. Dan Borussia Dortmund di leg kedua justru sudah tersingkir, dikalahkan oleh Victoria Köln. Langsung aja kita mainkan pertandingan Kaiserslautern versus Wolfsburg. Tapi sepertinya kita butuh ganti beberapa pemain teman-teman. Tomiak akan masuk menggantikan Ilya Zabarni. Livramento, saya mau coba mainkan sayap kiri. Zuk menggantikan Livramento. Yan Zimmer akan masuk di sayap kanan. Wah, ada Avia, Muniz, dan Klingbok yang nampaknya harus kita ganti dulu nih. Dengan Sulaiman masuk, Maximinko akan masuk menggantikan Skuvet. Lalu Avia akan digantikan dengan Golzutok. Saya mau coba masukkan di sini Rezdik aja, pemain muda, menggantikan Santiago Muniz. Dan Sat akan digantikan oleh Quintero. Kaiserslautern versus Wolfsburg di Fritz Walter Stadion. Ini rekod video seperti ini di tengah-tengah berpuasa cukup berat sebenarnya teman-teman. Haus. Meskipun saya rekodnya di pagi hari ya, itu cukup-cukup berat. Tapi kita nikmati aja, tetap harus nikmati. Kalau kita berpuasa sambil berkegiatan, itu nggak kerasa kok teman-teman. Nah, ini serah rekod videonya, saya siap-siap harus ke kantor karena sekarang pandemi sudah turun, jadi kantor saya juga sudah mulai masuk kembali. Semoga video ini bisa tayang tetap ya teman-teman, sekitar jam 4 sore untuk menemani teman-teman di waktu berbuka puasa nanti. Alexander Maximenko, 4-1-2, 1-2. Dari tengah ke depan, kita turunkan tim utama semua. Ada Renato Sanchez sepertinya. Kita lihat di Wolfsburg. Iya benar, nomor 14. Ada Renato Sanchez. Ada Kevin Mbabu juga. Kita teringat Kevin Mbabu itu pemain yang kita mainkan. Kita datangkan untuk membela seri Road to Glory di Nottingham Forest kalau saya tidak salah, Kevin Mbabu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita mulai pertandingan round ketiga di FB Pokal. Morelos, bismillahirrahmanirrahim. Zuk. Yes. Alhamdulillah. Menit kedua kerjasama sangat bagus. Ada Mozek Raspadori dan di finishing oleh Morelos. Kita lihat dari sayap dulu, ada Mozek Raspadori, kosong Morelos. Memberikan kejutan kepada tim Divisi 1. Alfredo Morelos. Brekalo. Van de Ven. Potong Benasar. Tekan terus. Alfredo Morelos. Ya, gagal kali ini. Lazovic, Marmoush, Yati,
Lin Wolfsburg mencoba menyerang dari sisi sayap. Back pass Rekbeka Lazovic blocking dulu Kalulu. Pendek saja baku ke Brekalo. Good, Ilax Moriba. Emang lari Moriba. Lari aja gak apa-apa. Iya, sabar. Good tackle, tapi bersih, tidak dihentikan oleh wasit. Baku Emnyecha. Rex Beka ke Renato Sanchez kembali. Brekalo. Oh, dibalas oleh Marmous. Kali ini kita yang tidak aware, Marmous. Dibalas imbang 1-1. Ya, kali ini Marmous yang dibiarkan. 1 lawan 1 dengan kiper kita Alexander Maskimenko. Ozek. Benesar. Pelan-pelan yuk, Raspadori. Moriba. Renato Sanchez. Ekbeka. Marmous. Lazovic. Kayak dipotong Morelos. Ayo lari. Sayang sekali larinya tidak cepat. Iya, kosong. Kosong. Castile memblok tendangan dari Adam Holzek. Holzek terlalu melebar. Isma Benasar. Baku coba counter attack. Nah, kita mundur saja. Baku Marmous. Rex Beka Marmous. Ilax Moriba. Ada gol sih. Lari yuk. Oke, Raspadori, cari posisi Raspadori. Apakah offside? Van de Ven. Kita masih imbang. Memberikan perlawanan kepada tim Divisi 1 Wolfsburg. Baku. Full itu. Offside, offside. Tomiak. Lari lagi, Ilax Moriba. Raspadori, yes. Bena, Benesar. Sayang sekali Benesar. Peluang emas. Sayang sekali sang kapten Ismail Benesar. Baku. Sanchez. Brekalo. Loh, kosong lagi. Lazovic kali ini. Maximenko. Alexander Maximenko. Kenapa tadi jatuh? Gocek. Benesar, lari Pak Bena. Morelos. Lo, oke. Puter dikit. Oke. Cari ruang Raspadori. Tutup terus ruangnya. Yang Zimmer. Dan kembali Adam Holzek. Lagi-lagi kerja sama yang apik dari para pemain Kaiserslautern, Jan Zimmer,
Lihat Holzek posisinya terbuka, memberikan umpan. Umpan yang sangat cantik. Kita lihat asis cantik dari Jan Zimmer. Iya. Dan tinggal diteruskan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kick off babak 2. Semoga kita bisa menambah gol lagi. Menyingkirkan Wolfsburg. Morelos. Ismail Benasar. Benasar. Shoot Benah. Ya. Relax Moriba. Mundur-mundur. Potong Kalulu. Kembali Benasar. Good. Morelos. Alhamdulillah. Relax Moriba. Terjadi kebingungan tadi di belakang dari Wolfsburg. Gol cepat lagi di awal babak. Ini babak kedua. Kerjasama yang membuat membingungkan. Itu bola harus bisa dibuang sama Wolfsburg. Tapi kenapa dibiarkan saja bola ke Moriba? Tidak berkutik sang goalkeeper. 3-1. Relax Moriba. Brekalo van de Ven. Max Beka. Gol perdananya Relax Moriba di FB Pokal. Zuk. Sepertinya nanti saya akan masukkan Witan Sulaiman. Kita berikan kesempatan bermain. Yo, tidak. Parah. Baru aja dibalas lagi. Wah, gawat ini, gawat ini. Hanya satu gol jaraknya, gawat ini. Pertahanannya agak keropos kita, ditinggal oleh Ilya Zabarni. Holzek. Posisinya Ilya Zabarni agak keropos, ditinggal. Benesar. Benesar kembali. Good, ya lari. Van de Ven menghentikan bola. Castiel. Ezovic. Rex Bekak. Vermoos. Kembali bersemangat. Postbook setelah membuat 2 gol. Raspadori. Sayang, sayang. Meka. Merek Meka. Rato Sanchez. Ya. Relax Moriba dan Morelos. Saya tarik dulu. Yusufa Mokoko kembali masuk. Kalulu. Ali Godse. Benesar. Mokoko. Jan Zimmer. Iya, aduh, salah baca arah bola. Jan Zimmer. Castiel. Umpan langsung Rato Sanchez. Tapi masih ada Kalulu. Back pass saja ke Maximenko. Witan Sulaiman yang masuk. Good. Yes. Yes. Mokoko. Yusufa Mokoko. Melebar tendangannya. Darun masuk menggantikan Rex Bekak. Castiel. Gigot. Baku. Kata Sanchez sebagai jenderal tengah dari Wolfsburg. Lazovic. Tahan pak, kurang dari 10 menit. Oh. Ayo, ayo, ayo. Hati-hati.
Zuk, Witan Sulaiman, come on Witan, siap-siap dengan operan Witan, lari sendirian Witan, gol, ya tidak. Come on, Yusofa Moukoko. Iya, Moukoko lari sendirian. Moukoko kalinya bakal berhasil. Moukoko tetap gagal. Telah coba menipu beberapa pemain Wolfsburg. Pemain terakhir kita gantikan dulu Resnik. Resnik, iya umpannya malah Kastil dan selesai teman-teman. Alhamdulillah kita berhasil menyingkirkan Wolfsburg dengan skor tipis 3-2. Hasil pertandingan lainnya di round ketiga, RB Leipzig tersingkir dari Schalke, lalu Leverkusen secara mengejutkan tim divisi 1 ini disingkirkan juga oleh tim divisi 2 Heidenheim, lalu Augsburg yang lolos menghalakan Nürnberg. Pertandingan lainnya masih kita tunggu apakah Munchen akan tetap lolos atau mungkin Munchen bisa saja tersingkir oleh Hoffenheim. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan episode kali ini. Selamat berpuasa, sekali lagi saya ucapkan untuk teman-teman semua yang menjalankannya. Insya Allah kita ketemu lagi dengan video-video lainnya dari channel Pen12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.